yang jaga bukannya Pak Kasim. Saya biasa makan nasi kuduk buatannya Pak Kasim. Iya Bapak Ibu, saya tahu kok. Saya ini anaknya Pak Kasim. Bapak saya sekarang lagi sakit, makanya saya menggantikan. Insya Allah masakan saya sama kok seperti Bapak. Kok bisa pada sakit perut semua ya? Setelah makan nasi uduk Mbak ini, kok perut saya jadi sakit? Mbak harus tanggung jawab dong. Mulai hari ini, kamu nggak boleh dagang lagi di sini. Oh, tapi kenapa saya nggak boleh dagang di sini? Tanah ini milik saya. Dan saya mau bangun tanah ini ruko. Bapak kan sudah minta izin sama dia. Tapi udah lah Pak, kita ikhlasin aja ya. Lagian aku masih bisa jualan keliling kok.